بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita sambung balik kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada muka surat 97. Nabi Allah Daud AS berkata kepada Nabi Allah Sulaiman AS, yang menunjukkan ketakwaan seseorang mukmin itu ada tiga. Kata Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, menunjukkan ketakwaan seorang mukmin itu ada tiga. Yang pertama, benar-benar bertawakal terhadap sesuatu yang tidak diperolehinya. Maka yang pertama, apa-apa yang dia tidak miliki, dia berserah diri kepada Allah. Dan dia menerima apa sahaja yang Allah kurniakan kepadanya. Maka ini dikatakan tawakal, penyerahan diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang menyerah diri kepada Allah, Allah cukupkan. Jadi dalam bab kita ibadah kepada Allah, kita serah diri kepada Allah tentang urusan rezeki. Kita tetap mencari rezeki. Tetapi bila sampai masa kita beribadah kepada Allah, maka jangan tinggalkan ibadah. Rezeki kita serah kepada Allah. Sesiapa yang menyerah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan. Maka yang pertama, orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, dia serah diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia benar-benar redha terhadap apa yang diperolehi, diraih, diperolehi. Sama ada baik atau buruk, ia datang daripada Allah, dia redha. Maka sifat orang yang bertakwa itu, apabila dia ditimpa musibah ujian, dia sabar. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Kerana dalam kehidupan kita tak dapat lari daripada empat perkara. Yang pertama, nikmat. Yang kedua, bala ataupun musibah. Kalau orang itu mendapat musibah, dia tidak mendapat nikmat. Dan ada orang dapat nikmat, dia tidak dikena musibah. Tetapi pandangan orang yang arif billah, pandangan orang yang mengenal Allah, boleh jadi pada musibah itu nikmat, boleh jadi pada nikmat itu bala. Maka bagaimana pada nikmat itu bala? Mana-mana nikmat yang Allah beri, sama ada harta benda, pangkat, kemasyhuran, pengaruh, nama dan sebagainya, menyebabkan dia lupa kepada Allah, itu musibah. Mana-mana ujian, mungkin dia sakit, ujian sakit, hilang harta benda, ujian difitnah, hilang orang yang tersayang, lalu dia ingat kepada Allah, itulah nikmat. Maka nikmat bukan duduk pada apa yang Allah beri, tetapi nikmat bergantung kepada apa yang ada dalam hatinya. Apa yang di hatinya gantungkan, kalau gantung pada Allah, itu nikmat. Tak kira ketika dapat musibah ke dan sebagainya. Maka sifat orang yang bertakwa itu, yang kedua, dia benar-benar redha dengan apa yang Allah kurniakan. Maka untuk menjadi kita orang yang redha kepada Allah, maka disuruh kita beramal dengan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, ataupun wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kata ulama,
sesiapa yang membaca kalimah ini setiap hari, walaupun sekali sehari dibaca, maka dia akan dapat keredaan Allah. Maka yang ketiga, tanda orang itu benar-benar bertakwa adalah dia bersabar di atas apa yang telah dilepaskan, apa yang telah diberinya. Dia sabar. Maka kalaulah dia beri harta benda, dia infak, dia tak fikir benda itu rugi bagi dia. Apabila dia sahaja menghabiskan masanya dengan melakukan kebaikan, dia merasa gembira. Lalu kalau Allah Ta'ala uji dia dengan sesuatu perkara yang orang lain tidak suka, tapi dia redha kepada Allah, dia boleh terima. Ini dikatakan orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah dia ini melihat semuanya datang daripada Allah. Orang yang sabar ini adalah lidah yang tidak berkata sesuatu yang buruk di atas apa yang diuji kepadanya. Lidah yang tidak merungut, hati yang tidak keluh kesah. Inilah dia orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang betul-betul dalam keadaan dia benar-benar sabar, dia akan dapat pahala tanpa hisab. Maka demikianlah, sabar ini ada empat. Satu, sabar pada ibadah. Maka ketika beribadah, sabarlah kita. Terpaksa mengantuk pun bangunlah. Malas pun datanglah ke majlis ilmu. Berat-berat tubuh bangun juga beribadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya, dalam keadaan lapar pun, dalam keadaan ingin makan tapi tahan kerana berpuasa sunat, maka sabarlah kita dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam maksiat. Apa maksud sabar dalam maksiat? Yakni menjauhkan diri daripada maksiat. Walaupun kita boleh nak kata sesuatu yang buruk pada orang, kita tahan lidah kita, maka tahan lidah itu sabar, tidak menyatakan yang buruk terhadap orang lain. Orang buat zalim kita, kita boleh balas balik sebab kita ada kemampuan. Kita sabar, kita tak balas balik. Maka sabar ini dipanggil sabar daripada maksiat. Dan dikatakan juga yang ketiga, sabar itu adalah daripada musibah. Musibah, ujian-ujian. Maka sabar dia disebab ujian-ujian. Kata ulama, tidak ditimpa ujian oleh Allah kecuali tiga. Yang pertama, takrib ilallah. Yang kedua, tahzib minallah. Yang ketiga, ta'zib alallah. Maka yang pertama, Allah Ta'ala nak mendekatkan diri kepada Allah. Sesiapa yang merasakan bahawa dia sedang diuji oleh Allah, orang fitnah saya, orang ambil hak saya, orang khianat saya, dia sedang didekatkan diri oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maknanya Allah nak dia hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak Allah Ta'ala timpakan ujian musibah kecuali tiga. Yang pertama, takrib ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tahzib. Allah mahu mendidik hati kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita sentiasa dapat nikmat, kita lupa pada Allah. Bila Allah Ta'ala timpa ujian sekali, hilang harta benda, sakit, kita mula ingat kepada Allah. Ya Allah, aku ini kalau sehat, aku nak beribadat kepadamu, ya Allah. Maka ketika sakit itu, mula kita ingat pada Allah. Lihat, Allah mendidik hati-hati kita. Yang ketiga, ta'zib. Allah mahu azabkan kita supaya apa? Supaya kita tidak berterusan kita buat dosa. Maka ta'zib di situ juga bermakna takfir. Apa makna takfir?
penghapusan dosa daripada Allah. Allah menghapuskan akan dosa-dosa. Maka inilah dia yang dikatakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, yang pertama, menyerahkan urusan, segala urusan kepada Allah. Yang kedua, meradai apa yang Allah kurniakan. Yang ketiga, sabar di atas ujian. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Maka berkata orang bijaksana, berkata orang ahli hikmah, barang siapa yang sabar atas musibah, dia berani mencapai kesempurnaan, yakni dia akan mendapat kesempurnaan dari sudut imannya. Maka orang yang sempurna imannya, antaranya orang yang mempunyai sifat sabar. Maka apabila seorang itu bersabar, kemenangan bagi orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, maka berita gembira bagi orang yang sabar di atas apa yang Allah Ta'ala uji kepadanya. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang sabar. Maka ada satu orang tuan guru, dia kata, jangan kamu berdoa, ya Allah jadi aku sabar, nanti Allah uji kamu. Mana kata dia, maka tidak jadi masalah, tapi jangan minta, ya Allah engkau berilah ujian agar aku bersabar. Jangan begitu, kerana kita bimbang, kita tidak mampu menahan ujian Allah Ta'ala. Hanya kita melalui perjalanan beribadat kepada Allah, dan segala ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, kita kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesabaran itu memiliki beberapa cabang. Kesabaran dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan dengan terus menekuni secara sempurna pada waktu-waktu yang paling disukai. Sabar dalam ibadat juga bermakna istiqamah, yakni sentiasa berada di dalam kebaikan dan terus-menerus melakukan ibadat dalam keadaan tekun, dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sesiapa yang bersungguh-sungguh melalui jalan kepada Allah, nescaya Allah akan tunjuk jalan kepadanya. Maka begitulah kita teruskan melalui jalan ibadat kepada Allah, kerana itulah jalan kita, jalan yang membawa kepada kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata Sayyidina Ali karamallah, kesusahan kamu tanggung di atas muka dunia ini membawa kebahagiaan yang kekal buat selama-lamanya. Tetapi kalau kamu mencari kebahagiaan hari ini dalam keadaan kamu tidak sanggup menanggung kesusahan ibadat, nanti kamu akan dapat kebinasaan buat selama-lamanya. Wal-iyazubillah. Maka kesabaran dalam menunaikan ibadah-ibadah sunat, terus kita melakukan ibadat sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yataqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu." Sentiasalah hamba aku itu menghampirkan diri kepada aku, kata Allah, sehingga aku, kata Allah, mengasihi orang itu. Maka untuk mendapat jalan Allah kasih pada kita, maka buatlah ibadat-ibadat sunat. Apa dia ibadat sunat? Ibadat sunat itu sama ada berbentuk sembahyang, ataupun baca Quran, ataupun sedekah-sedekah sunat dan seumpama dengannya. Maka demikianlah yang diperintahkan kepada kita, melakukan ibadat sunat. Apa kelebihan melakukan ibadat sunat? Kelebihan orang yang melakukan ibadat sunat itu menyebabkan dia dinaikkan darjat di sisi Allah. Kelebihan orang yang melakukan ibadat sunat itu menyebabkan dia dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan orang yang melakukan ibadat sunat itu dapat membaiki, menampung segala ibadat-ibadat yang wajib yang kurang ketika dia melakukan ibadat wajib. Kita sembahyang jemaah, kita sembahyang wajib lah. Contoh sembahyang maghrib wajib, isyak wajib. Lalu kalau kita tambah dengan ibadat sunat, kalau sembahyang wajib kita tidak sempurna, akan ditampung dengan ibadat sunat. Maka ketika itu bersabarlah kita dalam menunaikan ibadat sunat, dan juga kesabaran di atas perbuatan
orang lain, sama ada sahabat, jiran dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Macam mana dengan akhlak yang baik? Yakni kita tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang. Kita tidak mengambil hak orang lain. Kita tidak melakukan sesuatu kezaliman kepada orang lain. Maka disuruh kita sabar apabila ada orang menyakiti kita. Bagaimana kalau orang menyakiti kita? Orang yang sabar bagaimana? Sebab itu ketika mana Al-Imam Hasan Basri, ketika mana dicela oleh orang, orang kata pada dia sesuatu yang buruk, dia bergembira bukan bersedih. Dia bergembira bukan bersedih. Kenapa? Orang pun tanya, hairan kamu. Orang kutuk kamu, orang kata kamu macam-macam. Kamu kelihatan gembira. Kita kalau orang datang jumpa kita, orang itu kata pada awak beginilah, begini, begini, begini. Kita jadi nak marah, kita pun rasa susah hati. Tapi Al-Imam Hasan Basri rasa gembira. Tolong belikan beberapa buah di pasar, buah yang elok-elok. Orang tu pembeli datang ke dia, boleh tak kamu bawa buah ini hadiahkan kepada dia? Dia tu siapa? Dia orang kata pada saya macam-macam itu. Hantar kepada dia. Terima ini datang daripada Imam Hasan Basri bagi pada kamu. Kenapa bagi pada saya? Dia bagi hadiah kepada kamu. Sebab apa dia bagi hadiah? Sebab dia dapat tahu kamu menyatakan sesuatu yang buruk dan dia bergembira. Kenapa dia bergembira? Sebab dia menyatakan bahawa Allah telah memberi pahala kepadanya tanpa ibadah. Orang, maknanya Allah telah memberi pahala kepadanya tanpa dia melakukan ibadah. Maknanya apa? Mungkin kita tidak sembahyang malam lah contohnya. Kita tak baca Quran banyak. Kebetulan orang yang kata pada kita itu dia sembahyang malam. Dia baca Quran banyak. Maka sembahyang malam yang dia lakukan, ibadat sunat yang dia lakukan itu maknanya menyebabkan pahalanya hilang diberi kepada orang yang dia buat zalim. Dia kata dan seumpamanya. Maka sebab itu dia suruh kita sabar di atas segala apa ujian yang Allah timpakan kepada kita. Maka termasuk juga sabar, kesabaran ketika sakit. Kesabaran ketika sakit, tidaklah seseorang itu merasa sakit walaupun sekadar terkena duri di jalanan, walaupun sekadar terkena duri yang kecil sahaja akan gugur dosa-dosanya. Apatah lagi kesakitan itu apabila seorang itu sakit, lalu sakitnya itu menyebabkan dia ingat kepada Allah. Boleh jadi dengan sebab sakit menyebabkan dia banyak menyebut nama Allah, dia berzikir kepada Allah. Dengan sakit itu menyebabkan dia ingat kepada Allah siang dan malam. Lalu sakit itu sebenarnya memberi kebaikan dengan syarat dia sabar di atas kesakitan. Kalau dia tidak sabar di atas kesakitan, ketika mana pintu syurga terbuka di hadapannya, seandainya dia sabar, lalu dia tidak sabar, dia marah, kenapa saya sakit dan seumpamanya, akhirnya menyebabkan bahawa sakitnya itu menambahkan kemurkaan Allah, menambahkan dosa kepadanya. Jadi kepada orang yang sakit itu, apa kita boleh beritahu? Boleh jadi yang sakit itu sebenarnya lebih dekat dia dengan Allah daripada kita yang sehat. Guru saya pernah menceritakan, satu orang wanita berjumpa dengan Nabi SAW. Dia minta pada Rasulullah carikan seorang lelaki yang soleh untuk dia. Tak ada masalah wanita minta jumpa, carikan saya seorang lelaki yang soleh. Bahkan dalam kitab fiqh boleh ibu bapa minta kepada seseorang nak kahwinkan anak dia yang perempuan kepada lelaki yang soleh. Boleh. Tapi jangan orang puan minta. dia ibu bapa dia boleh cari tapi pilih. Sebab apa? Sebab lihat bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab minta supaya dia ini anak dia kahwin dengan Rasulullah. Maka kahwin Rasulullah dengan anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang bernama Hafsah. Baik. Maka dalam keadaan macam itu Rasulullah carikan dia. Benar. Rasulullah cari seorang lelaki yang soleh untuk kahwin dengan dia. Lalu dikahwinkanlah wanita ini dengan lelaki yang soleh. Wanita ini solehah.
Kahwinlah. Alhamdulillah. Pilihan Rasulullah memang tepat. Maka bahagialah. Maka suami itu tidak pernah tinggal sembahyang malam, baca Quran, berzikir. Maka gembiralah isteri tadi. Selang beberapa lama, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya mahu berpisah dengan suami saya." Terkejut Rasulullah, tanya, "Kenapa? Adakah suami kamu meninggalkan sembahyang malam?" "Tidak." "Tidak." "Adakah suami kamu sudah hilang istiqamah dia?" "Tidak. Seperti biasa, bahkan kuat amal ibadat." "Tapi kenapa?" "Aku merasa hairan. Sepanjang aku duduk dengannya bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat dia kena sakit." "Aku tidak pernah melihat dia kena sakit." Maka aku memahami bahawa orang yang tidak pernah sakit ini dengan orang sakit, orang yang sakit itu lebih dikasihi oleh Allah. Dan di antara tanda orang yang jauh dengan Allah ataupun boleh jadi orang yang tidak disukai oleh Allah, Allah Ta'ala tak beri sakit dia. Ini pahaman dia. Lalu dengan sebab itu, dia mahu berpisah dengan suaminya kerana sepanjang hidup dia pernah tengok suami dia sakit. Maka dia fikir, kalaulah Allah Ta'ala kasih ke dia, kenapa dia tak pernah kena sakit? Begitu pahamannya. Lalu Rasulullah kata begini, "Baik, kamu panggil suamimu datang ke sini dengan kamu sekali." Maka isteri dia pun balik beritahu Rasulullah panggil. Rasulullah panggil. Maka pergilah kedua-duanya. Allah membuktikan dia. Ketika mana dia berjalan, suaminya itu terkena sesuatu yang tajam pada kakinya sampai berdarah. Tapi ketika suaminya kakinya berdarah, semakin kuat zikirnya. Semakin sebut nama Allah, semakin khusyuk dia. Maknanya, lalulah dia melihat ketika mana suaminya sakit, tidak ada sebutan kecuali zikir sahaja yang ada pada suaminya. Lalu katanya, "Tak payahlah kita pergi jumpa Rasulullah, kita balik." Amin, tak balik. Rasulullah, suaminya kata pergi jumpa. Ajak jumpa juga sebab Rasulullah panggil. Suami dia tak tahu. Datanglah jumpa Rasulullah. Belum apa-apa dia kata, "Ya Rasulullah, saya sudah tahu. Suami saya ini kalau sakit pun seperti tidak sakit. Ibadatnya itu berterusan kepada Allah." Akhirnya bersama dia kekal dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, satu hari lebih kurang dalam 300 kalau tidak silapnya. Satu hari 300 apa? 300 rakaat. 300 rakaat. Jadi ketika mana beliau sakit, beliau sembahyang separuh daripada itu, 150 rakaat. Ketika itu beliau menangis, "Ya Allah, sedikitnya ibadatku. Sedikit ibadatmu dan ini sahaja yang mampu aku lakukan." Lalu terdengar oleh satu orang, ia mengatakan bahawa, "Kenapa engkau menangis? Sedangkan engkau sudah melakukan ibadat kepada Allah. Cukup Allah menggantikan bahagian ibadat kamu yang separuh tadi dengan kesabaran." Dengan kesabaran. Dengan kesakitan itu mendatangkan kesabaran kepada kamu, menyebabkan kamu mendapat kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah, sakit ini sebenarnya rahmat bagi orang yang dibuka hatinya. Maka moga-moga Allah menjadikan hati kita ini sehat. Yang kita mahu, jangan sehat jasad, hati sakit. Hati sakit, jasad sehat tapi hati kita sakit. Kita mahu hati kita sehat, jasad kita sehat. Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disarah oleh Tokku Pulau Manis, dia menceritakan bahawa ada satu orang itu sakit. Sakit dia tak bergerak, maka dia baring duduk buang air di situ sahaja. Datang satu orang menangis melihat keadaan dia. Dia berkata, "Kenapa engkau menangis?" "Aku menangis melihat keadaan kamu. Aku amat berduka cita dengan keadaan kamu." Kata dia, "Jangan kamu berduka cita. Sesungguhnya aku yang berduka cita melihat keadaan kamu." Orang sakit itu
kesian melihat orang yang sehat. Maknanya dia pun hairan, kenapa begitu? Sungguh jasadku sakit, dilihatnya sakit, tapi hatiku sentiasa menyertai Allah Ta'ala. Dulu ketika aku sehat dahulu, hatiku lupa pada Allah. Jadi bagiku yang sakit ini lebih selamat dibandingkan dengan yang sehat. Yang sakit itu hatinya lebih kuat ingat dia kepada Allah dibandingkan dengan yang sehat. Maka demikianlah. Tapi jangan kita minta sakit. Jangan minta sakit. Apabila Allah memberi kita sehat, gunakan kesehatan itu untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah, para jemaah ini dikira bersyukur kepada Allah dengan nikmat. Kenapa? Karena ketika mana kita sehat, kita datang ke masjid. Ketika mana kita ada kesehatan, kita mendengar majlis ilmu. Ketika mana kita ada kesehatan, kita ini mana sembahyang berjemaah. Jadi apa-apa nikmat yang Allah beri kepada kita, kita gunakan sebelum nikmat itu hilang. Iftani khamsan qabla khamsin, rebut lima perkara sebelum datang lima perkara. Ketika mana kita muda, buat ibadat banyak-banyak, nanti kita lemah tubuh jadi tak mampu pula. Ketika mana kita sehat, kita buat amal ibadat, nanti kita sakit tak mampu pula. Ketika mana kita ada harta, kita infak, nanti harta kita tak ada, kita tak boleh infak pula. Ketika mana kita ini maknanya masih lagi muda, buat amal ibadat. Ketika mana ada masa lapang, buat amal ibadat, nanti sibuk-sibuk tak terbuat kita amal ibadat. Dan ketika mana kita hayat, ketika mana kita hidup, kita buat amal ibadat. Kerana apabila mati tidak boleh lagi buat amal ibadah kepada Allah. Amal ibadah memang tak boleh buat dah lepas mati. Tapi ingat, menyamar pahala ibadah boleh sampai lepas kita mati bagi orang yang pandai menggunakan harta bendanya sebagai contoh. Maka boleh menyampaikan pahala kepadanya. Baik. Maka begitu juga kesabaran di atas kefakiran, kekurangan harta benda memang diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Anaksim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah menyatakan, aku akan uji kepada kamu sedikit daripada ketakutan, sedikit daripada kekurangan harta benda. Maka Allah Ta'ala akan uji sedikit daripada kekurangan harta benda. Biasalah, tidak ada harta benda itu, sabar. Yang paling penting ibadah kita. Dan begitulah Allah Ta'ala menguji orang-orang yang fakir. Orang fakir ada kelebihan fakir. Orang kaya ada kelebihan kaya. Orang fakir kalau dia soleh, minta maaf, dia lebih cepat masuk syurga daripada orang kaya. Maknanya ada kelebihan. Tapi kalau orang kaya bijaksana, dia lebih banyak pahala daripada orang fakir. Atas masing-masing. Maka ulama berselisih. Ada ulama kata orang kaya yang sedekah itu lebih afdal daripada orang fakir yang sabar. Ada ulama kata begitu. Ada ulama kata orang fakir yang sabar itu lebih afdal daripada orang kaya yang banyak sedekah. Tak apalah, yang paling penting ketika mana kaya, jadilah banyak orang yang banyak bersedekah. Ketika mana fakir, jadilah orang yang banyak bersabar. Jadilah kita orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran ketika kefakiran, maka tiada apa-apa, maka sabar, semuanya datang daripada Allah. Siapa yang sabar, maka Allah akan mencukupkannya. Maka termasuk juga kesabaran dalam menghindari maksiat. Ini cukup payah. Disebut di dalam hadis, sesiapa yang didatangi, umpama seorang lelaki didatangi oleh satu orang perempuan yang ada kedudukan, yang rupawan, lalu wanita itu ingin menggodanya untuk melakukan maksiat, lalu dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat lindungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksiat itu payah sebenarnya.
apatah lagi apabila maksiat itu sudah bergelimang ataupun sudah menjadi kebiasaan. Itulah yang dibimbangi. Allah Ta'ala berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh wa ulaika ashabun nar. Siapa yang buat satu kejahatan kemudian kejahatan itu meliputi dirinya, dia suka buat ibadat kejahatan itu, lalu kejahatan itu menjadi nikmat baginya, maka ia menjadi ahli neraka wal iyadzu billah, kecuali dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Maka moga-moga Allah menjauhkan kita daripada maksiat. Kita tak mampu tinggal maksiat, kita tak mampu buat amal ibadat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kalau ada niat saya nak tinggalkan maksiat ini, maka banyakkan baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niatkan, ya Allah, saya nak baca la haula wala ini berniat untuk meninggalkan maksiat. Sebutlah maksiat apa-apa. Maksiat lidah, telinga, mata dan seumpamanya. Saya nak baca ini tujuannya untuk menjadi benteng supaya saya tidak melakukan maksiat. Maka baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, memperbanyakkan amalan membaca la haula wala paling kurang satu kali sehari. Allah Ta'ala beri dia kekuatan ibadat, Allah Ta'ala akan jaga dia daripada maksiat insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada doa meninggalkan maksiat sebenarnya, tapi ini doa ni kena hafal, ambil ikut bahasa Melayu pun tak apa. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawa maha wa na'udzubika minal maksiyati wa asbabiha wa zakkuna bil khawfi qabla hujumi khatiratiha wa minat tafakkuri fi tara'ikiha wa amhu min qulubina halawata majtanahu wa tam'u lima huwa bididdiha. Ini adalah satu doa yang dibaca oleh seorang ulama soleh. Dan beliau membaca doa ini untuk meninggalkan maksiat, tapi kita ambil makna dia. Ambil makna dia. Apa maknanya? Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada kamu agar dikurniakan kami taubat yang berterusan. Dan kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada maksiat dan perkara-perkara yang mendorong kami kepada maksiat. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kemudian, dan datangkanlah rasa takut kepada kami. Takut kepadamu, ya Allah, ketika mana kami berfikir nak buat maksiat. Ketika fikir nak buat maksiat, Allah telah campakkan rasa takut, tak berani kita nak buat. Kita minta kepada Allah Ta'ala begitu, dan jadikanlah kita ini maknanya merasa tamak nak buat ibadat dan membenci pada maksiat. Mari minta dengan Allah. Tak apa berdoa ikut bahasa Melayu pun tak apa, tapi kita mohon kepada Allah, banyakkan berdoa agar dijauhkan kita daripada maksiat, dan juga kita juga sabar daripada menghindari maksiat syahwat, termasuk juga syahwat yakni yang melibatkan kepada wanita dan seumpamanya. Dijauhkan diri daripada zina dan seumpamanya. Maka dah disuruh kepada kita ini memperbanyakkan memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan jauhkan diri daripada perkara syubhah, daripada mengambil perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mengambil daripada harta-harta yang diharamkan oleh Allah. Kalau ada harta itu haram, maka jangan ambil. Sabarlah, tahanlah sedikit, walaupun boleh kita nak mengambilnya, tapi oleh kerana ia perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali rajulu min aina asab bal mal min halalin am haramin. Akan datang satu zaman nanti manusia sudah tidak mengambil kira daripada mana harta yang didapati, sama ada harta itu harta yang halal ke harta yang haram, tidak ambil kira. Jangan begitu. Kita orang-orang yang beriman, yang baik kita ambil, yang halal kita ambil, yang syubha yang haram kita tinggalkan. Innal halalal bayyinun wa innal harama bayyinun
batinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maka Allah Taala telah menyatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Antara halal dan haram itu ada perkara syubhat yang ramai tidak mengetahuinya. Jadi kalau perkara itu syubhat, tak pasti boleh ke tidak boleh, tinggalkan lebih baik. Kerana sesungguhnya orang yang meninggalkan perkara syubhat, insya-Allah terpelihara agama dia. Lalu dikatakan juga menjauhkan diri sabar daripada perkara melampaui batas dalam tindakan semua anggota badan dan seumpamanya. Jaga juga kita sabar, sabar dalam menjaga lidah, sabar dalam menjaga mata, sabar dalam menjaga telinga, tangan, kaki. Untung mana-mana orang yang boleh jaga anggota dia, untung maknanya. Tapi kita boleh jadi kita banyak dosa duduk lidah contohnya, maka kita istighfar, baca astaghfirullah 1000 kali, kita niat, ya Allah, aku beristighfar untuk menghapuskan dosa lidah, dan juga sebagai jalan untuk meninggalkan maksiat lidah, maka zikirlah la ilaha illallah astaghfirullah 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 sampai 1000 kali contoh. Lepas tu istighfar pula, astaghfirullah, aku ini beristighfar untuk menghapuskan dosa maksiat mata contohnya, dan sebagai jalan untuk meninggalkan maksiat mata, maka istighfar 1000 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Lepas tu dia telinga, tak kiralah satu hari nak buat 3000 ataupun hari ni istighfar untuk lidah, esok istighfar untuk mata, lusa istighfar untuk telinga, boleh diniatkan begitu, supaya menjadi jalan untuk kita dapat meninggalkan maksiat. Untuk kalau kita ahli ibadat, banyak buat amal ibadat, tapi kita sering jatuh pada maksiat, dibimbangi amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Sebab itu orang-orang ahli ibadat dia takut dalam ibadat dia. Bila sudah datang rasa takut dalam ibadat, hilang rasa bangga, hilang rasa riak. Kenapa takut beribadat? Orang-orang soleh ni kalau dia beribadat, lepas ibadat dia takut saja. Dia takut apa? Dia takut amal ibadat dia tidak diterima. Kalau tidak diterima, berat kita nak tanggung. Maknanya satu hari dekat negeri akhirat itu 1000 tahun. Bagaimana kalau diazab oleh Allah Ta'ala, bagaimana? Lalulah selepas sembahyang, selepas berzikir, selepas baca Quran, takut dia. Takut amal ibadat tidak diterima. Dahlah satu, takut amal ibadat tidak diterima. Yang kedua apa? Takut Allah Ta'ala balikkan hati dia. Ramai mana orang yang sudah jadi ahli ibadat bertukar jadi ahli maksiat. Dan jangan pandang ahli maksiat dengan pandangan buruk, kerana sudah ramai orang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Ramai orang ahli maksiat tapi bertukar menjadi ahli ibadat, masya Allah. Maknanya hanya nak khabar, kalau kita buat maksiat, ini contoh, kalau kita buat maksiat dulu pernah, ini contoh saja ni, dulu pernah minum arak, pernah judi, pernah berzina sebagai contoh. Bila kita bertaubat, jangan cerita ke orang. Allah sembunyikan, kita diam saja. Okey, kamu pernah bertaubat dulu, kamu pernah berzina dulu, jangan cerita ke orang. Itu kita dengan Allah, kita bertaubat, Allah marah. Wahai hambaku, engkau bertaubat kepada aku, aku sembunyikan keaiban kamu, kenapa engkau buka? Jangan buka. Taubat kita, taubat daripada zina, taubat daripada minum arak, taubat kita. Jangan kita bangga dengan maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Biar kita benar-benar menjadi orang yang soleh. Kerana apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan soleha. Orang yang bertaubat ini, kalau dia bertaubat, dia beriman, beramal soleh, apa yang Allah beri pada dia? Yubadilu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala tukarkan dosa-dosa dia, bertukar jadi pahala. Baiknya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tukar, yubadilu sayyiatihim hasanat, bertukar kejahatan dia menjadi pahala. Maknanya kalaulah kejahatan dia penuh dalam surat amalan, tiba-tiba sebelum dia mati dia bertaubat, surat amalan dia yang jahat itu bertukar menjadi kebaikan semuanya sekali. Lepas tu bila dia bertaubat, bila dia bertaubat, ataibu minaz zambi kamallah zambalah, orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak ada dosa. Lalu tidak ada dosa macam mana? Dia seperti baru lahir daripada perut ibunya.
Dosa apa dia ada? Tak ada apa dosa pun. Tak pun lahir pada buah ibu. Habis Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosanya. Alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bertaubat, Allah terima taubat bila bersungguh-sungguh, dihapuskan segala dosa-dosa. Maka dengan sebab itu kita mohon kepada Allah, hendaklah kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, melazimkan ketaatan. Baik kalau orang kata pada kita, saya buat semua ibadat, tapi kadang-kadang tak boleh nak tinggal maksiat. Ya, kalau tak boleh tinggal maksiat sekalipun, ibadat jangan tinggal. Ibadat jangan tinggal. Dengan harapan semakin banyak kamu beribadat, 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 lama-lama tercabut maksiat. Jadi dalam keadaan macam itu, dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa amal ibadat yang kita lakukan itu, bila kita berterusan buat amal ibadat, lama-lama membawa kepada hati kita benci kepada maksiat. Ini bukan bermakna boleh maksiat, boleh ibadat, tidak begitu. Yang kita bimbang apa? Kita bimbang apabila orang itu berterusan kepada maksiat, lama-lama hilang harapan dia pada Allah. Aku ini sudah ahli maksiat, malahlah bertaubat. Kita tidak mahu begitu. Allah Subhanahu wa taala sentiasa ingin melihat kepada hamba-Nya bertaubat kepada Allah Taala. Maka dalam keadaan macam itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah Taala, tidak ada jalan yang lain kecuali jalannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan ketika mana melakukan amal ibadat, hendaklah kita sabar dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan ingat, ketika mana melakukan amal ibadat, Allah melihat akan hati-hati kita. Bila hati kita bergantung dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada kita. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kamu takutlah satu hari akan datang, kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Bila? Hari kematian dan juga hari kebangkitan. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nanti bila kita sudah dikembalikan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan apa yang kita lakukan, yakni Allah membalas di atas apa yang kita lakukan. Maka sesiapa yang melakukan kebaikan, dia amat beruntung, dan sesiapa yang melakukan kejahatan, dia amat rugi sekali. Maka kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah agar satu hari nanti kita datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu hari kamu akan datang kepada Allah Ta'ala, maka ketika datang kepada Allah Ta'ala, semua tidak memberi manfaat. Harta benda yang kita cari-cari tak beri manfaat. Anak-anak pinak kita yang ramai, pengaruh, maknanya pengikut, semua tidak memberi manfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Apa maksudnya? Dengan hati yang ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, dengan hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang soleh, ada satu ayat yang menyebabkan dia menangis. Ayat apa yang menyebabkan dia menangis? Ayatnya adalah innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya senya Allah Ta'ala menerima amalan-amalan hamba-Nya yang terdiri daripada orang yang ada sifat takwa dalam hati. Maka bila ada sifat takwa di dalam hati, amal ibadat yang ada sifat takwa ini aja Allah Ta'ala menerima amal ibadatnya. Maknanya apa? Maknanya kita bimbang, takut amal ibadat yang kita lakukan yang tidak ada sifat takwa dalam hati menyebabkan amal ibadat itu tidak diterima.
Namun kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Moga-moga dengan rahmat Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Maka ketika mana melakukan amal ibadat, jaga-jaga jangan ibadat itu ada riak, ada ujub dan sebagainya. Kita berusahalah agar amal ibadat yang kita lakukan itu dalam keadaan ikhlas, membawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam, kita sambung ke datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.